Oke, okay, assalamualaikum, selamat pagi. Okay. Okay, mana yang dah join ni, mana yang dah masuk live Fika hari ni, korang boleh share dulu dan ataupun invite member-member masuk dulu dalam live ni. Orang kata biar bagi ramai view, barulah best, barulah sedap Ika nak share, nak bagi tip apa yang Ika nak share hari ni. Okay, share dulu. Share, invite member-member masuk dulu. Baru Ika cakap apa tajuk yang Ika nak share hari ni dengan korang. Lain kat tempat korang okey ke? Sebab kat sini hujan, takut line slow. Kalau kabur ke, sekat-sekat ke, nanti boleh komen. Nanti kita boleh tukar lain-lain. Okay, share dulu. Share dulu, invite member-member masuk. Okay. Sebelum, okay. Mana tengah-tengah share tu, share dulu. Invite dulu. Okay. Ika nak cerita pasal buku. Okay. Pada bulan 1/2020 ni MJ akan launch satu buku, iaitu buku berkaitan dengan design. Design pasal rumah lah. Design dalaman dan luaran rumah. Kalau korang rasa macam tak tahu idea macam mana korang nak bina rumah tu, tak tahu nak apa ni, design rumah tu macam mana, korang boleh dapatkan buku ni. Nanti satu hari bulan 1/2020 ni kami akan launchkan buku tu. Dan kami akan bagi buku tu secara percuma sahaja. Kalau korang nak dapatkan buku tu secara percuma, korang boleh join grup kami, iaitu grup T Bina Rumah. Korang join tu, nanti siapa-siapa yang bertuah, kami akan bagi buku tu secara percuma. Okay. Hai Noni Firyani. Oh, clear. Okay, terima kasih. Okay. Hari ni Ika nak share dengan korang pasal perbezaan rumah kita bina rumah sendiri dengan kita beli rumah yang dah siap. Sebab ramai yang tanya, apa perbezaan kalau kita beli rumah yang dah siap dengan kita bina rumah sendiri, bina rumah atas tanah kita sendiri. Okay, hari ni kan nak cakap pasal tu lah. Okay, kan nak cerita pasal kelebihan dulu. Kelebihan kita beli rumah. Beli rumah maksudnya beli rumah ni daripada pemaju lah. Daripada pemaju ke, daripada ejen-ejen ke, rumah yang dah siap. Okay. First kali, kelebihan dia maknanya kita ni sebagai pengguna, kata customer lah, kalau kita nak beli rumah yang dah siap ni, kita tidak perlu fikir bahagian teknikal pembinaan tu, kita tak perlu fikir kos pembinaan tu kan, betul kan? Kita tak payah fikir semua tu, tak payah fikir kos, tak payah fikir teknikal macam mana dia buat rumah tu. Sebabnya kita macam kita nak tengok rumah tu, okay, first kita dah ada duit, duit kita cukup, bajet kita dah cukup. Okay, kita pergi tengok rumah tu, okay, kita rasa macam puas hatilah dengan rumah tu, okay, terus beli. Kan, so maknanya kita tidak perlulah nak tahu kos dia buat tu berapa, teknikal dia buat tu macam mana, macam tu. Itu salah satu kelebihan dia lah kalau kita beli rumah yang dah siap. Okay, kita tak perlu nak layan kerenah kontraktor. Sebab yalah, kontraktor ni dia kadang-kadang ada yang cerewet, ada yang ni, sebab dia ada spek-spek dia yang korang kena ikut. So kalau bila korang dah beli rumah yang dah siap ni, korang tak payah nak ikutlah kerenah kontraktor tu macam mana macam mana. Korang tengok je rumah tu, korang rasa berkenan, korang terus beli. Macam tu. Lepas tu dari segi pinjaman, pinjaman pula ni dia mudah lulus. Kalau kita nak beli rumah, rumah tu rumah
rumah yang dah siap. So mungkin kita tak perlu nak submit apa ni plan rumah, tak perlu nak nak tunggu design, tak perlu. Kita just mungkin kita just prepare. Kalau korang nak buat loan bank, korang just prepare statement bank, selalunya statement bank, slip gaji, benda-benda macam tu je. Yang korang kena prepare, terus submit ke bank yang korang nak pinjam tu, okay, lulus. Ada betul kita nak beli rumah ni. Okay, ada penyanjian lah dengan pemaju yang korang nak beli rumah tu. Terus, kelebihan dia kat situ, bank mudah lulus lah. Kalau korang nak buat pinjaman. Okay, lepas tu kita tak perlu nak hire apa ni consultant tu, kita tak perlu nak hire sebab kita beli rumah ni, rumah yang dah siap. So kita tak perlu nak ambil khidmat orang kata consultant ke contractor ke nak hire kita nak bagi tahu kita detail pasal teknikal rumah ke, pasal kos ke, tak perlu. Kita tak perlu nak hire consultant ataupun tak perlu nak hire contractor. Sebab kita beli rumah yang dah siap. Okey. Okey, jelas ya kelebihan dia tadi. Pasal kalau kita nak beli rumah yang dah siap. Okey. Kekurangan dia pula. Okey, kekurangan dia pula. Okey. Dia punya rumah tu sangat berbeza dan of course dia mahal. Dia mahal sebab apa dia mahal? Dia mahal first sebab dia nak tang kos pembinaan. Kan? Kos keuntungan. Kos keuntungan iaitu kos keuntungan pemaju sebab korang beli rumah tu dengan pemaju. So, pemaju pun nak ambil untung. Sebab itulah rumah yang korang beli tu yang dah siap tu mahal. Berbanding dengan korang bina rumah sendiri tu. Sekejap lagi saya cerita yang tu. Sebab dia kena tanggung kos tanah, dia kena tanggung kos binaan, dia nak tanggung kos develop tu, iaitu pemaju tadi, ejen-ejen tu. Sebab itulah rumah yang kita beli sendiri ni mahal. Okay. Yang seterusnya, kita kena tahu sedikit sebanyaklah pasal kontraktor ni. Okay. Maksudnya detail dah kot pasal kelebihan dan kekurangan apa ni. Kalau kita beli rumah yang dah siap tadi. Kalau korang rasa macam nak tahu lebih detail, korang boleh komen kat sini, nanti Ika balas kalau nak tahu lebih detail. Ataupun korang share je dulu live ni, korang boleh tengok lepas ni. Ataupun korang boleh join grup kami, iaitu Tip Bina Rumah. Dekat grup ni, kami banyak sharing ataupun share pasal tip-tip ni. Sebab kebanyakan orang tak tahu apa yang diorang nak sebelum korang nak bina rumah, apa perlu korang sediakan sebelum korang nak bina rumah ni. So korang boleh je join tip tu. Korang bagi secara cuma je. Kalau korang nak datang office pun boleh, kami boleh hire korang apa saja yang korang nak, yang korang nak kami selesaikan masalah korang tu. Boleh je datang office. Office kami dekat Wakaf CA Batu Park tu, bersebelahan dengan Adelie Fried Chicken. Bersebelahan dengan Adelie Fried Chicken. Korang boleh datang office lah. Okay, office kami buka hari Sabtu sampai Khamis, pukul 8 sampai pukul 5. Korang boleh datang je bila-bila masa. Tak pun, korang call je dulu. Kami sebelum korang datang tu. Okay, tak ada masalah lah kalau pasal tu. Korang datang je, cakap je korang nak kami selesaikan apa masalah korang tu. Okay, kami akan hire korang. Kami akan face to face bincang sampailah korang tu faham. Sampailah korang betul-betul faham apa yang korang tak faham pasal perumahan ni. Tak kisahlah dari segi macam mana nak pinjam bank ke. Bank ada banyak, pinjam bank
dari segi APPSA ke bank ke KUSP ke, tak kisahlah. Okey. Okey. Kita masuk pula bahagian kita bina rumah atas tanah sendiri. Yang ni macam topik macam best jugaklah. Ramai sekarang ramai yang nak bina rumah atas tanah sendiri. Kita tahu sebab-sebab apa? Sebab apa ramai yang nak bina rumah atas tanah sendiri ni? Kelebihan dia. Okey, kat cerita. Pertama, okey. Sasahlah kalau kita nak bina rumah atas tanah sendiri tu, design. Dari segi design tu, kita boleh design daripada kita sendiri. Okey, kita jumpa kontraktor tu. Okey, kita cakap kita nak design macam ni, nak tak kisahlah apa sahaja yang berkaitan dengan design tu, korang bagi tahu je. Nanti diorang akan buat 3D design korang tu, apa yang korang nak. Okey. Korang nak letak ruang tamu luas mana, bilik nak berapa biji, dapur korang tu korang nak macam mana, korang nak ada taman ke, korang bagi tahu je. Nanti bahagian design akan buat bahagian pelukis plan tu akan buat. Okey, kalau contohnya korang rasa macam suka, berkenan, bolehlah proceed kepada seterusnya. Dari segi persediaan loan bank ke pula. Okey. Okey, yang kedua, kita boleh pilih apa ni, spek-spek yang kita nak tu lah. Kita boleh pilih. Kalau kita bina rumah yang kita dah beli tu, kita tak boleh nak ni, sebab rumah dah siap, kita kena terima je lah. Dia tu, rumah tu besar ke, rumah tu kecil ke, luas ke, dari segi dia cat tu cat color yang kita minat ke tak. So kalau bina rumah atas tanah sendiri ni, di atas kita. Kita nak rumah tu macam mana, kita nak cat macam mana. Sebab kontraktor kan ada spek-spek dia yang korang boleh pilih. Okay. Tapi selalunya lah, kalau dekat Malaysia ke, dekat Kelantan ke, selalunya paling-paling murah lah, paling-paling rendah mungkin 100 square feet lah untuk peminat rumah ni. Korang boleh pilih lah, korang nak yang yang mahal, bajet dia korang pinjam tu mahal lah sikit. Okay. Kalau kita bina rumah atas tanah kita sendiri ni, dia automatik dia akan jadi banglo. Walaupun rumah korang tu rumah contohnya bajet dalam 200,000 ke bawah lah, tapi bila korang dah bina rumah kamu sendiri, automatik kalau kita tengok rumah tu, kita akan panggil rumah tu banglo. Itu kelebihan dia kalau kita nak bina rumah kita sendiri. Sebab kalau kita beli rumah yang dah siap ni, kadang-kadang design dia sama dengan design orang lain. Sebab sebenarnya rumah yang dah siap ni, pemaju-pemaju akan buat rumah 2-3 biji design yang sama. Sebenarnya rumah teres lah kot rasanya. Rumah teres ke, dia buat. Okey, siapa yang nak beli, bolehlah. Hai Fira Hassan. Hai sis. Selamat pagi. Okey. Satu lagi. Okey, bina rumah sendiri ni, kita boleh cakap dengan kontraktor tu, kita nak rumah macam mana, kita nak luas dia macam mana. Maksudnya kita boleh nak extend rumah tu. Contohnya kita dah design dah siap-siap, rumah tu macam mana, macam mana kita dah design dah. Okey, tiba-tiba di side kita nak ubah. Kita boleh ubah. Kelebihan ni kita boleh ubah di side tu. Contohnya kita, dekat design kita tulis tu, contoh bilik misalnya 12 kaki kan. Okey, so kita tengok situ sempit, so kita nak luaskan sikit. Bolehlah
So maknanya kita, tapi benda ni kita boleh bincang sebenarnya, boleh bincang awal-awal dengan kontraktor. Okey, contohnya kalau bahagian sini masih ada lagi kosong buang, kita dah space di awal-awal, kita boleh tambahlah. Dia tengok keluasan keluasan rumah kita tu. Kita nak buat berapa kaki rumah kita tu, rumah jenis macam mana. So kita boleh pilih konsep kita sendiri. Konsep macam mana kita nak bina rumah tu. Konsep moden ke, konsep tradisional ke. Kalau Maya dah siap ni, kita tak boleh nak pilih konsep. Kalau dia buat konsep moden, moden lah rumah tu. Okay. Tu dari segi kelebihan dia lah. Okay, kalau lah ada kelebihan, mesti ada kekurangan dia. Okay, kekurangan dia, orang kata terang lagi bersuluh. Iaitu nama dah bina rumah atas tanah sendiri. Of course lah, kita kena ada tanah kita sendiri. Okay. Okay, sebelum kita nak pergi lebih lanjut lagi pasal kekurangan bina rumah atas tanah sendiri ni, yang tengah tengok live Fika ni dah share ke belum? Share dulu. Share dulu dengan member-member lain, invite. Okay. Biar orang boleh tengok sekali, orang boleh join sekali. Orang boleh tahu tip-tip ni. Okay. Lain masih okey ke? Sebab kat sini hujan, takut lain tak clear. Kalau lain tak clear, komen je. Jadi kita orang akan cari jalan penyelesaian untuk clearkan balik lain ni. Okay. Okay, kan nak cakap lagi sekali pasal buku tadi. Mana yang baru join live ni boleh join tip bina rumah. Nanti satu hari bulan satu kami akan launch satu buku pasal exterior dan interior design, collection design daripada MGR. So mana-mana yang nak buat rumah tapi tak tahu lagi nak tengok konsep macam mana, tak tahu nak design rumah macam mana, okay, korang boleh pergi dekat korang punya page FB dan IG, iaitu Reka dan Bina Banglo Sendiri. Dan untuk dapatkan e-book percuma ni, korang boleh join grup kami, iaitu Tip Bina Rumah. Korang join grup ni, nanti kami akan bagi ibu percuma ni. Kat dalam buku tu korang boleh tahu pasal apa ni, konsep satu. Korang boleh tahu konsep apa korang-korang nak bina rumah. Lepas tu korang boleh tahu iaitu rumah tu dalaman dia macam mana, iaitu interior. Korang boleh tengok interior dia macam mana tu. Korang boleh tengok dari segi spesifikasi keluasan rumah. Contoh korang nak buat rumah keluasan 2000 kaki, jadi korang boleh tengok kat situ keluasan 2000 kaki. Okey, konsep macam mana. Korang boleh tengok kat situ. Kalau korang rasa berkenan, itu korang rasa macam suka, korang boleh lah contact kontraktor-kontraktor yang korang rasa macam korang percaya untuk buat rumah korang tu. Design cakap dia nak design macam ni, design ni design daripada MGR ni, saya nak buat rumah sebijik macam ni. So buku ni korang kena tunggu nanti 1 hari bulan 1 2020 bulan 1 ni kita orang baru launch buku tu. Okay. Line clear je sis. Okay. Okay, kita boleh pergi ke next seterusnya, iaitu kekurangan nak bina rumah. Okay. Korang rasa apa kekurangan dia
Bina rumah atas tanah sendiri ni. Okey. Kata terang lagi bersuluh lah. Kalau nak bina rumah sendiri ni, of course lah, kena ada tanah sendiri. Dia tak boleh tanah orang lain, dia kena tanah sendiri. Contohnya kalau tanah tu tanah orang lain, korang kena pergi tukar lah dulu siap-siap. Tanah tu atas nama korang. Nanti senang untuk korang nak buat pinjaman lah, untuk korang nak submit pinjaman nak buat rumah ni untuk tanah sendiri. Okey. Kekurangan dia je, kita ni sebagai customer, kita kena tahu sedikitlah pasal kontraktor ni, pasal pembinaan rumah. Sebab apa? Sebab bila korang nak, contohnya rumah korang tu tengah nak bina, korang nak bina rumah ni, okay, contohnya korang pergi ke site, okay, rumah korang tengah bina ni, tengah buat, korang pergi ke site, lepas tu okay, maaf, korang pergi ke site, lepas tu korang tengoklah apa ni orang panggil, kontraktor tu buat macam ada salah lah sikit. Masa korang tahu, korang boleh tegur, korang boleh komen, korang boleh bagi tahu kontraktor tu cakap kenapa dekat design ataupun spek lain, dekat site lain. Sekorang boleh komen kat situ awal-awal. Sekorang kena tahulah sikit sebanyak pasal kontraktor ni, pasal pembinaan dia lah. Macam kalau pintu, dia guna pintu macam mana. Kalau macam mozek, dia guna mozek macam mana. Supaya kita tahu. Sebab sebelum kita nak bina rumah ni, kontraktor akan bagi spek-spek spesifikasi rumah. Contohnya kontraktor tu dia guna bahan apa yang diorang nak buat rumah tu, untuk mengelakkan apa ni, contoh rumah tu dah siap, rumah korang dah siap, korang dah terima kunci dah rumah tu, tiba-tiba korang nak buat orang kata checklist lah pasal keselamatan. Bila rumah tu dah siap, sebelum korang nak masuk rumah tu, okay, korang check lah sebelum korang nak duduk rumah tu. Okay, korang buat check, tiba-tiba pintu lah, sebagai contoh pintu, tiba-tiba masa korang bincang dengan kontraktor sebelum buat rumah tu, spek dia contoh kita guna pintu kayu lah, contoh pintu kayu. Okay, pintu kayu, tiba-tiba rumah tu dah siap, tengok guna pintu, contoh pintu plastik. So macam kat situ, satu orang kata apa, satu kerja pula lah kita sebagai kontraktor ni, nak ubah balik. So macam bagi customer ni macam rugilah macam tu, nak kena tunggu untuk repair balik rumah tu, nak repair balik pintu tu. Sepatutnya contohnya dah boleh duduk dah rumah tu, tapi nak kena tunggu repair lagi. Contoh cermin ke, macam benda yang tak, yang spek yang korang bincang tu tak sama dengan kontraktor buat masa pembinaan tu. Sebab tu lah korang tahu sebab sedikit sebanyak pasal pembinaan ni. Sebenarnya korang nak, mesti korang pergi tengok kan rumah korang masa nak bina tu. Korang pergi tengok rumah tu, nak tengok progress macam mana kan. Kalau rasa macam tak okey, korang boleh je tegur terus kontraktor tu. Sebelum dah buat siap dah, baru nak tegur, baru perasan, korang macam bazir masa lah kat situ, nak kena repair balik. Okay. Okay, ada syarat ke kalau nak dapatkan e-book tu? Ada. Syarat dia, korang kena join grup kami, iaitu Tip Bina Rumah tadi. Kalau korang join tu, janganlah join sorang-sorang. Invite lah member-member yang lain untuk join buku tu. Siapa yang join je yang dapat buku tu. Kami tak bagi semua free. Siapa yang join, siapa yang nak,
siapa yang rasa memerlukan, ha, boleh lah. Tu kami akan bagi secara percuma. Buku tu kami akan launch pada bulan 1 2020 ni. Nanti kami akan bagi tahu balik pasal buku ni. Kami launch bila-bila. Tapi insya-Allah lah bulan 1 ni kami akan launch buku ni. Buku ni buku pasal design lah, pasal design dalaman dan luaran. Pasal rumah. Okay. Kalau dari segi bayaran pula, bayaran loan. Okey. Bayaran loan ni korang bayar selepas rumah korang tu mungkin dalam progress lah. Dalam progress mungkin dah 20% ke rumah tu tengah buat, korang dah boleh start bayar dah. So macam satu kekurangan lah kot, sebab rumah dah ni. Contohnya rumah tu tak siap lagi, tapi korang dah kena bayar apa ni, dah kena bayar loan pinjaman korang tu. Okay. Okay. Okay, siapa-siapa yang tengok live ni rasa macam nak tambah, nak tambah idea pasal kekurangan ke, pasal kelebihan ke, macam mana contoh tak tersenarai dalam apa yang Ika nak share ini, korang boleh je share dekat komen. Kita sama-sama kongsi ilmu lah. Mana tahu Ika terlepas pandang ke, terlepas baca ke, ada yang titik yang terlepas tadi pasal kelebihan. Korang rasa aku rasa macam banyak lagi lah kelebihan bina rumah atas tanah sendiri ni yang Ika tak sebut. Korang boleh je share kat sini. Sebab kita orang live hari ni pun live, kita nak bincang pasal tip. So boleh je korang ada idea korang, pendapat korang, korang boleh je share. Okay. Okay. Satu lagi, kalau kita bina rumah atas tanah sendiri ni, dia ada upah apa ni, kos harten. Kita nak upah kos harten lah dari segi design, dari segi apa ni, melukis plan. Kita kena ada upah. Selalunya kos harten fee ni dia ambil 50% daripada kos pembinaan rumah tu. Sebab kekurangan dia lah. Mungkin yang ni deposit lah. Selalunya ada setengah kontraktor dia ambil deposit. Deposit tu lah mungkin dia untuk pembayaran apa ni, upah konsultan tadi, dari segi design, dari segi nak urus lawyer pasal pinjaman tu. Ada setengah kontraktor dia tak ambil deposit. Akhirnya rumah dah siap ataupun pembayaran tu melalui progres kerja ke, rumah yang dah siap ke, korang boleh bayar. Tu atas korang lah, korang nak melalui cash ke, melalui pinjaman loan bank ke, pinjaman LPSA ke, MSP. Tu atas korang. Korang nak bayar melalui apa duit tu. Korang dengar tak suara Ika semuanya ni? Sebab kat sini hujan, takut dengar suara hujan lagi kuat daripada suara Ika. Kat tempat korang kena hujan ke? Sebab kat sini tak berhenti hujan daripada pagi tadi, daripada semalam hujan tak berhenti lagi. Korang boleh pergi dekat IG kita orang. Dekat IG pun kita orang ada buat live juga sekarang. Kita buat serentak dekat FB page dengan IG. IG kita orang iaitu Reka dan Bina Banglo Sendiri.
korang rasa dah faham ke apa yang saya bincang tadi? Okey, satu lagi. Selalunya bina rumah atas tanah sendiri ni, kita kena buat dua loan, iaitu loan tanah dengan loan rumah. Kalau dia tak ada, kalau dia nak beli tanah tu lah, beli tanah, lepas tu dia nak buat rumah atas tanah tu, kita buat dua loan lah, loan tanah dengan loan rumah. Lainlah kalau korang dah ada tanah sendiri, tanah tu atas nama korang sendiri, barulah korang tak payah nak buat loan loan rumah. Loan tanah tadi, so korang just buat loan rumah je. So kalau pergi kat situ, korang boleh jimat lah. Sebab tanah korang dah tak perlu nak buat pinjaman, korang je buat pinjaman untuk rumah je. Tapi kalau siapa yang ada tanah dan dia nak beli tanah dan dia nak buat rumah, so dia kena buat dua loan lah, loan tanah dengan loan rumah. Fira Hassan dekat Johor panas hari ni. Oh, alhamdulillah. Kat sini hujan eh. Okay. So korang dah tahu dah kelebihan, kekurangan bina rumah tadi, bina rumah atas tanah sendiri, ataupun korang nak bina rumah korang sendiri. Okey, korang ada soalan nak tanya ke pasal kalau kita nak beli rumah ke, macam mana nak bina rumah atas tanah sendiri? Boleh je tanya. Okay. Kalau kita tengok kat sini, perbezaan antara rumah kita bina rumah atas tanah sendiri dengan kita beli rumah dah siap. Kalau kita tengok, banyak sangat perbezaan dia. Kalau kita nak lebih kurang separuh, 50% perbezaan dia. Dari segi rumah tu mahal, murah, dari segi nak hire consultant, banyaklah kalau kita bandingkan separuh. So korang boleh decide, korang dah boleh pilih dah, korang nak yang mana? Korang nak bina rumah atas tanah sendiri ke, atau korang nak beli rumah yang dah siap? Korang dah tahu dah kelebihan dia apa, kekurangan dia apa. So korang boleh decide lah, korang dah boleh pilih dah. Korang nak beli rumah dengan bina tanah-tanah sendiri, dengan kita, dengan idea kita sendiri. Kita boleh bagi tahu kontraktor tu sendiri macam mana kita nak, dengan kita beli rumah yang dah siap. Kita tak boleh nak ubah apa dah. Lainkan kita dah rasa berkenan, okay, kita beli je lah. Kita tak boleh nak ubah apa-apa. Okay. Okay. Dari segi keuntungan, kenapa dia mahal? Dia rumah yang kita beli yang dah siap ni, dia mahal sebab dia kena tanggung kos pembinaan, dia kena tanggung kos teknikal, dia kena tanggung kos pemaju tu, kos ejen. Sebab tu lah rumah tu mahal daripada kita bina rumah atas tanah sendiri. Kalau kita bina rumah atas tanah sendiri, kita tak perlu fikir kos keuntungan tu, kontraktor just ambil kos pembinaan je, kos tanah. Macam tu je, dia tak ambil keuntungan lah dari segi pemaju ni. Sebab tu lah dia mahal, dia berbanding sikit daripada rumah ni. Ada setengah tu dia beli rumah yang dah siap ni mungkin sebab dia tak mampu lah kan. Bajet dia contoh, bajet dia cukup-cukup,
Okey, lepas tu dia tengok pula rumah tu pemaju buat rumah mampu dengan bajet dia tu. Sebab itulah dia beli rumah sendiri. Dia beli rumah berbanding dengan dia nak buat rumah atas tanah sendiri. Sebab nak buat rumah atas tanah sendiri ni, dia kena satu, dia kena ada tanah. Lepas tu dia banyak syarat lah, kena pinjaman bank ke apa ke. Sebab itulah dia ada kelebihan kat sini, dia ada kekurangan kat sini. Bukan nak cakap bina rumah, kita beli rumah ni kebanyakannya kekurangan, dia ada kelebihan dia juga. Dan ada sebab lah kenapa dia beli rumah yang dah siap tu berbanding dengan dia punya rumah sendiri. Selalunya orang yang bekerja di luar, okay, contoh dia tu kebanyakan lah yang Ika perasan, yang Ika tengok dari segi member ke yang terdekat dengan Ika, yang beli rumah siap ni yang duduk di luar, bukan di kampung lah contohnya. Dia duduk, Ika bagi contoh kat sini Kelantan lah, okay. Contoh Ika lah, Ika orang Kelantan. So Ika bekerja di luar, iaitu contoh di Kuala Lumpur ke Ika bekerja, okay, Ika pun beli rumah yang dah siap kat sana. Sebab mungkin dia cakap aku duduk dekat KL ni pun bukannya sampai tua, mungkin nanti tua nak balik kampung, so mungkinlah dia beli dulu rumah dekat KL tu untuk dia duduk buat sementara. Mungkin bila dah tua, dah pencen, balik baru buat rumah dekat kampung, rumah sendiri. Selalunya kebanyakan macam itulah kalau yang beli rumah siap ni. Dia macam orang yang bekerja luar. Dia orang selalu beli rumah sendiri sebab dia fikir nanti rumah ni bila dah pencen lah, contoh dah tak kerja, dia orang boleh jual balik rumah ni. Dia orang jual balik, so korang boleh bina rumah kat kampung, kata rumah tetap lah bila hari tua. Sebab sebenarnya bila kita ni dah ni, kita nak duduk dekat tempat kita sendiri, kampung kita sendiri. Okay, tu orang kata salah satu contoh lah. Orang kata kenapa kebanyakannya ada orang yang beli rumah yang dah siap ni. Sebab itulah. Okay. Ada lagi ke yang nak tanya, yang tak faham? Okay, korang boleh pergi ke page FB kami, iaitu Reka dan Bina Banglo Siri. Korang boleh follow, korang boleh join je. Invite lah kawan-kawan korang tu ramai-ramai masuk ke kita orang punya group ni. Group ni kita orang je nak share tip je sebenarnya, nak info. Yang mana korang rasa tak faham berkaitan dengan perumahan ni, korang boleh lah tanya kat situ apa yang korang rasa tak faham dengan perumahan. Okay. Ada yang tak faham lagi ke pasal kekurangan dengan kelebihan ni? Sebab kat sini hujan, so sebab Ika punya line pun rasa macam dah tak berapa nak clear. Takut korang tak nampak. Okay. Korang boleh follow juga kita punya IG, Reka dan Bina Banglo Sendiri. Okay, so maknanya korang dah tahu dah lah poin-poin apa ni pasal perumahan bina tanah sendiri, perumahan kita boleh siap. So kita dah boleh decide dah, kita dah boleh pilih dah kita nak bina rumah macam mana. Kita nak beli yang dah siap ke ataupun nak bina rumah sendiri.
atas tanah kita sendiri. Untuk mengelakkan daripada permasalahan. So mereka dah tahu dah apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Okay. Sebab ikan punya line rasanya macam dah tak nak berapa clear sebab dah kabur dah ni. Okay. Okay, siapa-siapa yang baru masuk ni, korang boleh just share dulu. Nanti korang tengok kemudian. Okay. Sebab ikan pun rasa macam nak left dah. Okay, korang tinggal je komen korang kat sini. Apa yang korang tak faham, nanti ikan akan balas lepas ni. Okay, boleh? Okay. Okay, untuk sebelum ikan nak end left ikan hari ni, ikan nak cakap lagi sekali. Okay, MGR akan launchkan satu buku design, iaitu design dalaman dan design luaran pasal perumahan. So, kalau korang nak dapatkan koleksi buku daripada MGR, korang boleh join kita orang punya page, dan kita orang punya group, iaitu page di page ni lah, page mereka dan Bina Bangalore sendiri. Satu lagi iaitu join group kami, group Tip Bina Rumah. So korang boleh join tu, korang cakap korang dah ni. Nanti bila kami dah launch buku tu, kami akan beritahu. Kalau siapa-siapa yang nak buku secara cuma, ada syarat-syarat dia. Nanti kita orang akan bagi tahu apa syarat-syarat dia. So nak tahu syarat-syarat dia tu, korang kena join dulu. Join dulu grup tu, masuk invite dulu member yang lain ramai-ramai dalam grup tu. Barulah kita orang akan bagi tahu apa syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia, kita orang takkan suruh benda-benda yang pelik ke apa. Syarat dia korang join je grup tu. Nanti dapatlah ibu percuma. Sebab ibu ni kami terhad, kami tak buat banyak. So siapa yang cepat, dia yang dapatlah. Sebab barang percuma ni, kalau tak nak, rugilah. Okay. Korang boleh join grup kami Tip Bina Rumah. Okay. Okay, kanak dah nak end live dah. Live pagi ni, okay, korang boleh tengok live kami setiap hari. Setiap hari kami akan live dekat page kami ni, Reka dan Mina Banglo sendiri. Setiap pagi pukul 10. Nanti korang boleh tengok esok. Mungkin staff-staff yang lain yang akan live. Topik tu kami akan update dekat grup ni. So siapa yang follow grup ni, dia tahulah tip apa yang kita orang nak share esok hari. Siapa yang tak follow tu memang tak tahulah. Okay. Okay, rasanya dah kot ikan nak share ini. Okay. Thanks siapa yang tengok live hari ni. Fira, Hassan, Noni, Mariana, Elisha, Elisha, Kajazlan. Okay. Okay, thanks for watching. Terima kasih sangat-sangat sebab korang join live hari ni. Okay, tunggu esok eh. Esok pukul 10, kita orang akan live lagi dengan tip, rasanya tip yang menarik lah pasal rumah ni. Okay. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih join live hari ni.